Tiga makanan yang kaya dengan inositol. Yang pertama, tauge. Ada yang kata tauge boleh meningkatkan tenaga batin kan? Ha, siapa yang tengah isteri hamil? Ha, itulah jawapan dia, tauge. Tapi tauge janganlah digoreng ke apa ke. Buat makan tauge mentah macam tu. Basuh bersih-bersih, dah tu makan. Tak payah nak celur air panas pun. Sebab kita nak kekalkan pseudo vitamin B8. Pseudo vitamin B8 ni dia mudah rosak kalau terkena air panas. Sebab tu siapa yang minum Efreti, saya selalu sarankan jangan pancur dalam air panas. Sila minum dalam air sejuk sahaja. Okey? Dan amalkan sekali sehari sebelum sarapan pagi. Siapa yang jenis tak makan tauge, ha, minum ni. Yang kedua, inositol juga banyak terdapat dalam beras. Tapi bukan beras putih. Biasa yang kita makan nasi putih tu, lepas makan nasi lagi rasa mengantuk kan? Sebab dia simple karbohidrat. Asal beras, dia ada sekam. So sekam tu dah diproses, dah dibuang. Sedangkan sekam tu lah yang ada vitamin banyak. Vitamin B12, ada vitamin B8. Jadi cara dia, kalau nak makan nasi, siapa nak itih hamil tu, tukar kepada beras perang. Ha, beras yang tak sedap tu. Itulah yang berhasiat. Yang ketiga, chia seed. Boleh amalkan salad ke, letak chia seed dalam tu. Ataupun kalau nak minum Everty ni, letak chia seed dalam tu. Ha, minum, bismillahirrahmanirrahim. Sekali sehari sebelum sarapan pagi. Bancur dalam air sejuk, sedap. Boleh amalkan bersama dengan suami isteri. Terutama siapa yang tengah itih hamil tu. Dalam Everty ni pun dah ada inositol.